sahabat Betsaida, perkenalkan saya Dr. Hemastia Manuara Arbai, spesialis THTKL dari Betsaida Hospital. Nah, biar suara saya lebih jelas, saya buka masker dulu ya. Nah, di sesi kata dokter kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman dari kolom komentar yang sudah dikirimkan. Jangan lupa klik tombol subscribe, comment, and share juga ya teman-teman untuk lebih tahu tentang info dunia kesehatan di Betsaida Hospital. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Fofik. Dia tanya, saya ada sinus dan bronkitis dok. Saya berobat ke dokter paru tapi tidak sembuh. Katanya harus menyembuhkan sinusnya dahulu. Nah, ini sebenarnya apa benar ya dok? Terima kasih. Nah, teman-teman nih, yang harus diketahui memang salah satunya hidung dan tenggorok itu merupakan salah satu saluran pernapasan bagian atas. Which is kalau teman-teman punya bronkitis atau gangguan atau infeksi atau peradangan di area saluran pernapasan bagian bawah, yang paling utama yang harus disembuhkan adalah saluran pernapasan bagian atas, terutama yaitu hidung. Kenapa memang dokternya menyarankan seperti itu? Ketika hidung kita bersih atau area sinus dan hidungnya bersih, otomatis filterisasi udara yang masuk ke dalam saluran lebih dalam atau lebih bawah atau saluran napas bawah itu jadi lebih bersih, sehingga kemungkinan terjadinya bronkitis, mungkin gak hanya bronkitis, mungkin asma atau penyakit infeksi paru lainnya jadi berkurang, karena memang bernapas kita utamanya dari hidung. Jadi untuk teman-teman selalu menjaga kesehatan hidungnya ya, supaya infeksi atau peradangan di saluran napas bawah lainnya tidak terjadi. Nah, demikian teman-teman jawaban dari kolom komentar yang ada di YouTube Betsaida Hospital. Jangan lupa untuk share, subscribe juga YouTube channel dari Betsaida Hospital. Dan kalau misalnya ada teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung tulis di kolom komentar dengan mengutarakan nama, jenis kelamin, dan usianya ya. Dan bila ada pertanyaan lebih lanjut, dapat mengunjungi Poli THTKL di Betsaida Hospital. Bye!